Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat hujung minggu. Ini ayah Ahad. So esok dah kita dah kerja. Pagi ni aku buat 5S sikit lah. 5S dekat apa, kawasan rumah aku lah. Ni rumput, yang rumput kapit ni dia akan tumbuh apa, ada sikit-sikit lah, sikit-sikit macam rumput-rumput halus tu. So aku cabut. So ni kalau korang tak letak apa ni, plastik hitam ni, lagilah dia cepat naik rumput. So kalau kita letak apa, plastik hitam tu, dia kurang naik lah. Dia kurang naik, tapi dia ada naik juga sikit-sikit. Sebab dia apa, rumput yang halus dia boleh naik ikut lubang, lubang air tu. Tapi sikit lah, tak banyak. So apa kata, maintenance memang kita pakai rumput kapit ni, kira kurang lah maintenance dia. So kalau tengok dekat sini, rumput dia macam okey lagi. Tapi kalau tengok kat depan tu, dia dah nampak dia punya apa, macam kesan-kesan botak, kebotakan. Nampak sini. Kalau tengok belah sini, okey lagi. Ni semua okey lagi. Tak ada salah lagi sini. Tapi belah tepi ni, belah tepi ni dia nampak apa, dia nampak ni sikit lah. Dia ada macam nampak apa, ada bahagian yang dah tercabut. Aku tak tahu kenapa, mungkin sebab depan ni dia lebih terdedah pada cahaya matahari ke apa, tak tahulah. Tapi kalau kita pegang sini, memang banyak rumput akan melekat. Sebab dia apa, dia dah banyak patah. Macam dia bila panas tu, dia jadi, dia jadi macam keras kot. Lepas tu dia patah. Atau patah dia jadilah pendek-pendek gini. Tu dia. Tapi kelebihan dia, kalau kita pakai rumput ni, memang kata free maintenance lah. Ni dah hampir berapa bulan lah aku pasang rumput ni. Seperti aku tengok tarikh aku mula pasang dulu. Kalau korang tak pasang, masih rumput macam biasa. So ni baru potong sejiran aku ni, baru potong 3-4 hari lah. Dia kalau lagi hujan lagi cepat, lagi cepat naik. So dah pasang ni, dia kata dia lebih, kita banyak relax sikit lah. Cuma kita just cabut, cabut, cabut rumput, cabut rumput ni je lah, yang apa, yang yang naik halus-halus je. Lepas tu dekat tepi-tepi, kat penjuru tu, tu kena, kena jugalah spray-spray apa, kalau ada spray-spray semut ni, tak takut jadi sarang semut macam ni. Nampak lah. Ni. Ni. Nampak lah. Dia dah buat sarang kat situ. Nampak. Kena rajin-rajin check lah. Kat tepi-tepi apa, penjuru-penjuru rumput kapit. Aku kata aku bagi sedikit info lah kan, kalau orang yang nak pasang rumput kapit ni. Dia memang kata jimat lah. Sebab kalau kita tak pasang, macam ni sebulan sekali kena potong rumput. Macam jiran aku ni, sebulan sekali kena potong. Kalau tak potong, memang agak kata agak berserabut sikit lah. Dia akan nampak macam macam belakang tu nampak. Dia nampak. Dia akan nampak macam padi. Yang ni aku dah dekat bahagian belakang rumah aku tu, aku dah tar sikit. Tu pun tar yang kurang berkualiti, dia tak berapa rapat. Dia rumput boleh naik kat tepi-tepi, tapi aku dah cabut lah. Aku dah cabut, semua dah settle. Itu saja. So kat rumah aku ni memang aku tak tanam banyak pokok lah. Ada sikit-sikit tu je. Ada
pokok kari satu yang aku tanam atas rumput ni. Pokok kari satu, pokok serai satu. Ha, pokok pandan try lah nak tanam tak hidup. So sekarang ni pandan dah tanam dalam basuh lah. Ha, ni siapa kenal pokok ni? Ha, tak kenal tak apa. Tiga ekosi itu saja aku nak share. Sedikit je lah orang kata apa rumput kapek setelah beberapa bulan lah ni. Masih lagi okey. Cuma belah depan sajalah dia macam dia dah macam kontok-kontok sikit. Tapi sini okey lagi. Okay, sebab depan tu dia panas ke apa tak tahulah. So kalau korang nak pasang rumput kapek, pastikan buang dulu rumput-rumput yang bawah tu. Kemudian kalau nak cantik lagi racun lah, racun sikit. Lepas tu baru letak plastik. Baru plastik hitam tu tak pasti. Dia baru letak rumput ni lah. So dia tahan lama sikit. Sebab dia tak ada, tak banyak lah. Kalau naik pun tak banyak. Rumput kapek tak banyak naik. Rumput kapek, rumput halus-halus tu kurang naik. Kalau kalau tak pakai memang banyak gila lah naik dia punya rumput-rumput halus-halus tu. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.